Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Sama-sama. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Udah sebentar. Udah pernah hafal belum ya? Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Coba sekali lagi. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Asik. Maaf, sebelum kita lanjut ke lagu ada, maaf, minta maaf. Ada satu hal yang saya mau sampaikan. Waktu Cirebon kemarin saya ke sana, saya ketemu salah satu veteran udah mau 90 tahun. Beliau menceritakan satu hal yang dulu mengenai Indonesia ya. Dulu orang mau buat baju dinasnya aja. Ini kan yang berjuang ya. Itu buat bajunya aja. Ini udah apa officer-officernya ya. Pak ya pokoknya dia harus bayar sendiri, jahit sendiri, semua urusin sendiri. Jadi dia menyampaikan sebagai orang tua, dia kasih nasihat, kalau ada apa-apa di dalam hal yang kita sering kita dengar orang apa namanya menyalahkan karena korupsi ini dan itu, dia bilang enggak usah pikirin itu. Yang penting sampah yang kamu habis rokok jangan dibuang sembarangan. Seperti hal-hal kecil kayak gitu yang menjadi sangat luar biasa, yang menghargai perjuangan-perjuangan orang-orang yang sebelum kita. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Karena saya lihat kalau tidak ada niat yang baik, benar-benar dari hati yang hasrat, tidak mungkin juga dibangunkan yang namanya negara Indonesia. Bukan hanya sekedar orang-orang bayaran. Kalau bayaran mohon maaf, enggak akan. Benar-benar harus dari hati. Dia punya visi dan misi yang sangat luar biasa. Dan semuanya didasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat luar biasa ya. Coba kita keluarin semangat itu dari hati ya, rasa senangnya gitu. Coba. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Beda dari segan-segan kebunan-bunan dia warna. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Suaranya, suaranya. Kita dengar sana ya. Allah. Sorry. Rasa tahu rasa kan? Rasa senang pada tahu kan? Tahu kan? Nah itu rasanya dikeluarin, pokoknya benar-benar keluarin coba. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Ini baru sibuk dengan qul huwallah. Huwallah. Anggur anginnya silir-silir tayangkan. Senang-senang mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Mereka yang sibuk dengan qul huwallah. Allah Allah kullu wallahu wallahu kullu wallahu 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 Allah 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 sama-sama Allah. Oh.
jadi lingkaran zikir itu suruh di surga. Kalau pandai ngolah rasa, itu kita menciptakan surga, gak harus jauh-jauh. Ciptakan, hadirkan rasa enak itu. Kalau belum, berarti zikirnya juga sekalipun ucapannya Allah Allah, tapi tidak hadirkan rasa, omong kosong jadi. Sama-sama. Ahum Allah. Tauhid itu intisari saripati jagat buana senantiasa dan lestari suasana tidak nyana. Tauhid itu intisari saripati jagat buana senantiasa dan lestari suasana tidak nyana. Senang-senang mereka yang sibuk dengan kulhu Allah. Belum pernah dengar kan? Belum kan? Keren gak? Nih, ini buat saya satu apa keistimewaan. Gimana bisa main bareng? Belum pernah dengar tapi suasananya jadi enak. Lagu berikutnya malam ini, kekasihku hamba datang kepadamu. Jadi ada ilmunya Rasulullah SAW. Dan itu adalah bahwa yang susah itu adalah orang yang disayangi Allah. Ya, jadi itu menjadi wadah buat kita, tempat kita, buat kita bantuin orang yang susah. Jadi pada saat kita lihat orang-orang susah, jangan pernah kita jauhi. Jauhi dia, justru itu kesempatan di mana kita bisa melayani dia dan itu menjadi ibadah buat kita. Artinya bahwa jangan juga datang kita bilang kamu ini enggak benar, enggak bisa kayak gitu juga. Karena kita adalah makhluk Allah yang paling hina. Pada saat kita melihat diri kita paling hina, enggak ada yang lain yang kita bisa menghinakan, kita lebih hina dari dia. Ya. Jadi lagunya malam ini, kekasihku hamba datang kepadamu. Ceritanya Laila dan Majnun. Ini dia minor. Jadi ini saya ceritakan, tapi sebelum saya ceritakan kita nyanyi sama-sama. Malam ini kekasihku hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku hamba datang kepadamu. Saya dengar sana nyanyi ya. Malam ini kekasihku hamba datang kepadamu. Kita dengar audiensnya sebentar. Malam, udah hafal belum? Malam ini kekasihku hamba datang kepadamu. Silakan. Malam ini ini pasti malu-malu ya. Kalau ketemu kekasih gak pakai malu-malu nih. Benar-benar dari hati benar. Malah jadi sering malu-maluin. Coba sama-sama. Malam ini kekasihku hamba datang kepadamu. Silakan. Jadi apa ya, saya ceritakan Laila dan Majnun, boleh di. Hmm.
satu hari bapaknya Laila mengadakan acara syukuran. Diajak satu desa buat makan di rumahnya. Biasanya Majnun gak peduli acara kayak gini, tapi ini kan bapaknya kekasihnya. Baru dengar namanya Laila udah deg-degan. Yang pernah jatuh cinta tahu rasanya. Kalau belum pernah jatuh cinta, semoga cepat biar tahu rasanya. Karena hanya bisa tahu mencintai Allah kalau kita pernah mencintai yang di dunia yang ada fananya. Biar di situ kita tahu rasa benar-benar hati kita terbakar. Contoh sederhana, mana apa zaman-zaman sekarang yang remaja nungguin pesan dari kekasihnya malam-malam ketiduran, mimpi kira-kira yang dimimpiin siapa kekasihnya, bangun pagi yang pertama dilihat HP-nya ada enggak pesan dari kekasihnya, itu baru namanya mencintai Allah. Ya, kalau belum seperti itu jangan ngaku. Mendingan kita bilang kita lagi belajar mencintai Allah ya. Oke. Jadi ceritanya Majnun diajak ke rumahnya Laila pergi ke sana. Dia lihat orang semua pada antri yang berambil makan. Yang menghidangkan makanan satu persatu adalah kekasihnya Laila. Baru dengar namanya tadi kan deg-degan. Sekarang dia lihat Laila di depan matanya. Udah berbulan-bulan gak boleh dia bertemu. Majnun langsung ikut antrian sama seperti yang lain. Tapi tujuannya beda 100%. Kalau yang lainnya pengen ambil makan isi perut, dia maunya bertemu dengan kekasih. Sedikit demi sedikit dia maju makin dekat ke Laila, makin deg-degan. Sampai dia berdiri di depannya Laila, dia berikan piringnya pada Laila. Laila ngambil piringnya tapi langsung memecahkannya ke lantai. Seluruh keluarganya Laila senang, katanya ah ini tandanya Laila sudah gak lagi sayang sama Majnun. Tapi ada seorang melihat kenapa kok Majnunnya masih senyum. Dia datang kepada Majnun, ditanyakan, Majnun kamu habis dipermalukan di hadapan satu desa semua kok masih senyum. Majnun kaget, kapan saya dipermalukan? Katanya waktu Laila pecahkan piringmu. Oh salah paham, tadi Laila pecahkan piringku biar saya ngantri lagi, biar bertemu dua kali. Jadi ketahuan kekasihnya pada saat dikasih yang susah-susah. Contoh anak yatim, banyak orang ngasihani anak yatim bukan buat dikasihani tapi buat dimuliakan. Rasulullah SAW caranya seperti itu. Tidak ada manusia yang mau dikasihani tapi dimuliakan karena dia sama doanya dengan doanya Rasulullah SAW. Kasihmu, hamba jalan.
hatiku kekasihku. Terima kasih banyak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.